Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmarhan Lan 1 Belawan membagikan paket sembako kepada warga binaan Yonmarhan Lan 1 di Kampung Pelangi Nelayan Seberang Belawan. Danyon Marhan Lan 1 Belawan Letkol Marinir Farik MTR Opsla mengatakan semoga bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat apalagi dalam menyambut tahun baru di masa pandemi ini. Kehadiran prajurit Yon Marhan Lan 1 dalam bakti sosial tersebut disambut hangat dan antusias oleh Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Belawan Sarawiyah beserta warga di Balai Pertemuan Kampung Pelangi Nelayan Seberang. Sarawiyah menyampaikan terima kasih kepada Yon Marhan Lan 1 yang kembali peduli kepada warganya, di mana sebelumnya juga sudah sering melaksanakan bakti sosial. Kegiatan berbagi paket sembako berlangsung dengan tertib dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Dari Belawan Sumatera Utara, Persaron Sitorus melaporkan.